Kampus, kembali lagi bersama saya Sinta Yolanda di Sapa Kampus. Sapa Kampus selalu memberikan berita hangat dengan narasumber yang terpercaya. Kali ini Sapa Kampus akan membahas mengenai Untirta Karir Expo. Telah hadir bersama kita Kak Alvin Agung Wicaksono selaku Ketua Pelaksana Untirta Karir Expo dan Kak Windy Yawati selaku Menteri Kaderisasi. Apa kabar Kak? Baik. Oh iya Kak. Sekarang kesibukannya apa aja nih Kak? Sebenarnya ya skripsian aja. Oh iya Kak, mengenai Untirta Karir Expo nih Kak, apa sih latar belakang atau tujuan diselenggarakannya Untirta Karir Expo sendiri? Latar belakangnya, seperti yang kita ketahui ya, bahwa visi-misi BMKBM saat ini adalah sebagai wadah atau menjembatani teman-teman semua gitu. Maka dari itu salah satunya adalah menampung aspirasi teman-teman di tingkat S1 atau S2 atau bahkan setelah dari SMA gitu. Makanya kami menyediakan sebuah program yang untuk mereka yang sudah lulus ataupun dalam jenjang SMA saja gitu. Kami menyediakan lowongan kerja yang cukup banyak. Berarti Career Expo ini merupakan salah satu program kerja BMKBM kita ya? Betul. Utamanya adalah program kerja kaderisasi ya. Acara ini berlangsung rangkaiannya selama berapa hari apa? Selama 2 hari, di hari Senin dan Selasa, tepatnya pada tanggal 22 dan 23 Mei. Dan bentuk publikasinya sendiri Kak, bagaimana nih Kak? Bentuk publikasinya kita yang pertama kita melalui yang salah satunya Jurnal TV, Untirta FM, Jurnalis, Orange, dan publikasi secara offline, online juga kita di media sosial. Kalau offline kita menyebarkan spanduk-spanduk banner ke tiap-tiap daerah seperti Pandeglang, Lebak, terus Rangkas, terus daerah Serang sini langsung ke Cikarang semua kita sebar gitu. Jadi merata sendiri ya. Dan targetnya itu sendiri Kak, bagaimana hanya sekitar Banten saja atau dari luar Banten itu sendiri untuk peserta yang mengikuti acara Geofest ini? Targetnya kita sebanyak-banyaknya di luar Banten dan di dalam Banten sendiri. Kita ingin ditempatkan ke daerah-daerah Banten ya, karena sesuai dengan tujuan kita mengadain ini juga kan, biar kita tuh, karena kan sekarang kita tahu ya, banyak sekali pengangguran yang lulus, apalagi kita mengingat S1 pun sekarang sudah banyak sekali menganggur. Maka di sini juga sebagai apa yang tadi Kak Winnie bilang, untuk menjembatani juga, mungkin untuk sekarang kita fokusnya untuk ibaratnya bisa dikatakan lebih Banten dulu ya gitu kan. Karena perusahaan-perusahaannya juga mesti mencakup perusahaan lebih Banten sih. Kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai Untirta Karir Expo, jadi jangan kemana-mana tetap.